dalam mencapai tujuan kita biasanya kita perlu bergerak mencapai tujuan kita tapi geraknya enggak sembarangan kita harus punya gerakan yang menentu dan buat punya gerakan menentu kita harus punya orang yang bisa ngingetin kita kemana kita bisa melangkah nah hari ini teman-teman semuanya udah ada Mas Danang Arifin eh halo halo, Mas Danang semuanya Wah, Mas Danang ini life coach dari MMB dan kita hari ini akan ngomongin coaching ya Mas Danang ya tapi sebelum itu kayak kita minum dulu ya, senang deh. Haus. <laughs> Haus oh, sih, aduh. Cheers. Biar lebih santai gitu kan. Lebih tenang ya. lebih tenang, <laughs> lebih tenang. Mas tenang. Mas tenang ini kan di MM sebagai coach, coach ya, Namanya coach ya, coach. Ada life coach, ada karir coach, karir coach, bisnis coach, bisnis coach, ada banyak ya. Banyak Tapi Mas Danang, coaching itu kan buatku yang awam hmm. itu lebih ke arah kayak olahraga sebab bola ada coachnya gitu kan, cinta yong gitu kan, gitu atau coach coach pada umumnya gitu kan ya, basket, baseball dan sebagainya. Emang ada ya coaching yang di live karir atau bahkan bisnis gitu ada coachnya gitu. Nah sebelumnya nih kita lurusin dulu nih ya kan. Hmm sebenarnya nggak salah juga gitu ya mm. ketika kita istilahnya dalam dunia olahraga nih kalau kita mungkin ngobrol masalah sepak bola masalah basket voli atau apapun mm. olahraganya biasanya di situ kan ada coach ya yeah. ada coach sepak bola mm. ada coach basket gitu mm. ya ada coach poli dan sebagainya cuma kenapa sih gitu ya kok tiba-tiba ada life coach gitu ya ada yeah. karir coach kemudian ada bisnis coach dan yeah. sebagainya gitu kan nggak mungkin hidup kita lagi gagal hidup udah nggak ada yang gitu nah, juga kan, ada, gak gak ada. maju dong eh offset tuh nah ah, kayak gitu kan, ada ya, iya, bener. nah jadi sebenarnya itu sama aja ya, sama eh. aja tuh dalam konteks tujuannya, karena kan kalau tujuan kita gitu ya ketika kita istilahnya nanti didampingi oleh seorang coach, itu kan pastinya kan ada harapan tujuan yang ingin dicapai, oke, okay. situ dulu nih, uh -huh. nah kalau dalam konteks olahraga nih tujuannya kan adalah menang nih, hmm. nah berarti nanti si coachnya itu yang mendampingi pemain-pemainnya gitu ya, atau orang-orang yang sederhananya itu hmm. dilatih sama dia agar nantinya bisa mencapai tujuannya untuk apa untuk menang itu kalau dalam dunia olahraga yeah. cuma kalau tadi nih Mas Rizki kan menyampaikan oh nah kok ada life coach kok yeah, ada karir coach gitu ya ada business coach nah kalau ini konteksnya ini lebih sama sama juga terkait tujuan cuma nanti untuk proses dan metodenya seperti apa yang akan diterapkan gitu ya kepada si orang yang didampinginya tadi itu yang membedakan kayak gitu sih sebenarnya ini kelihatan damai banget ya ngomong senang ya kayak tenang gitu. Nah, tapi ngomongin coach atau coaching ya Mas Anang ya. Bagi sebagian orang awam itu bingung bedain coaching, mentoring sama konseling. Nah, nah, sama nggak sih atau memang beda? Kalaupun sama kenapa beda namanya gitu. Jadi kalau boleh dibilang sama hmm. itu sama dalam metode pengembangan diri sebenarnya. Jadi sama-sama aja itu adalah beberapa metode untuk kita gitu ya membantu kita untuk mengembangkan diri di situ ada coaching, ada mentoring, kemudian ada counseling ada juga itu training bahkan hmm. gitu kan nah sebenarnya sama aja itu adalah salah satu bentuk metode pengembangan bentuk diri. diri kayak gitu nah okay. cuma yang membedakan nanti adalah prosesnya prosesnya nanti di dalam metode tersebut seperti apa sih yang akan diterapkan dalam prosesnya misal contoh gitu ya oh dalam mentoring gitu hmm. kan ya sama juga harapannya kan pasti ada tujuannya nih kita sampai punya mentor, ini. gitu kan, ya. punya tujuan. Nah, kalau sederhananya, gitu ya, kita nyebutinnya, mentor itu kan pastinya sederhananya nih, itu mendampingi nih, mendampingi si menti atau orang yang di mentoring, kayak gitu sampai dia bisa dalam suatu hal. Kalau konseling, kemudian coaching, training itu beda lagi nih, tujuannya tergantung prosesnya. Nanti di tengah tengahnya itu seperti apa yang akan dilakukan oleh si pendamping kepada yang didampingi. Oke, okay. gitu. berarti yang membedakan adalah perannya ya? Iya, yep. kayak coaching ada coachnya, ada coachnya, gitu. ada mentornya, mentor 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 hmm. mentor kalau counseling ada counselingnya gitu. Jadi tergantung yang melakukan itu peran orangnya, gitu. peran orangnya kayak gitu. Ini mulai terserah kami ya. Jadi coaching adalah metode pengembangan diri hmm. yang kemudian dilakukan oleh dua orang. Jadi ini boleh deh, saya jelasin. Mungkin definisinya dulu lah. Definisi dulu mungkin. Definisi ya. Sederhana aja dulu. ya, nggak usah terlalu teoritis gitu ya. bener benar, benar Jadi untuk coaching sendiri nih hmm. uh, Mas Rizky dan teman-teman semuanya, sebenarnya sih untuk coaching sendiri itu adalah salah satu metode pengembangan diri hmm. yang fokusnya kan sama tujuan nih. Hmm. Di mana dalam prosesnya ini ya, yang seperti saya sampaikan tadi adalah prosesnya. Dalam prosesnya itu akan ada dialog dua arah. Oke. Okay. Dialog dua nah, arah ya, kayak bukan. Nah, kayak ngobrol kita. kayak gini. Jadi bisa aja nih sebenarnya. Misalnya ternyata tiba-tiba dalam sesi ini gitu ya. Tiba-tiba nanti di -coach. terselip nih proses coachingnya gitu. Itu bisa aja. Karena memang dalam proses coaching itu sendiri itu ada dialog dua arah. di mana nanti si coach berperan nanti untuk memfasilitasi atau membantu si coach. Si coach itu adalah orang yang di coaching ya. Mas Rizky dan teman-teman semuanya. Untuk coach sendiri adalah orang yang mengcoaching, coaching, coaching. Nah, memberikan coaching kayak gitu. Jadi nanti perannya si coach adalah mendampingi dan memfasilitasi si... Coachingnya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Gitu. Boleh masuk masukkan nggak sih kayak misal coachnya saya masukkan. Kamu terus kesini, jangan sampai offset gitu. Kayak gitu, ada kata katakan ya. Iya. Yeah. Istilahnya gitu, loh. Nah. boleh nggak? Karena tadi kan konteksnya kan Mas Rizkyan juga menyampaikan nih. Teman-teman ya. semuanya kan. Yeah. Kalau di dalam dunia olahraga gitu ya, misal sepak bola, uh. coachnya di situ kan coachnya tuh yang biasanya teriak-teriak nih. Yeah. Eh maju dong gitu. Oh. Eh mundur bertahan bertahan kayak gitu. Yeah. Nah kalau dalam proses pengembangan diri coaching, hal tersebut sebenarnya sih boleh atau enggak kalau secara teoritis nih ya hmm. atau secara dasarnya itu nggak boleh. Oh kenapa mas? Nah ini, ini menarik banget loh. <laughs> dia kan coach ya, dia coach uh. gitu, kan tugasnya mengarahkan gitu, ya. tapi nggak boleh nanti saran. Nah jadi nanti nih yang menariknya di sini adalah ketika dalam sebuah proses coaching, nanti coachnya itu bagaimana caranya nih uh. ngajak si coachingnya itu terarah ke suatu tujuan tanpa mengarahkan secara langsung atau directing. Oke. Okay. Cuma dalam prosesnya nanti si coach itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka nih membuka insight-insight baru dari si coach atau orang yang di coachingnya agar nantinya dia tuh punya wih ya juga ya akhirnya muncul tuh ide-ide baru yang nantinya akan memudahkan dia dalam mencapai tujuannya oh berarti yeah. tidak langsung direct ngarahin gitu ya yeah. yang terbaik buat kamu itu adalah kerja seperti ini kamu lahir di kamis legi gitu kan <laughs> nggak cocok kerja di darat di air gitu Iya nggak seperti, tapi tidak seperti itu member, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya si coach ini dapat insight baru agar dia bisa memulai langkah atau berani buat melangkah gitu ya Bener banget seperti okay. itu jadi ya fokusnya sih sebenarnya si coachnya nanti itu memberikan pertanyaan-pertanyaan ya pertanyaannya kan pastinya nanti pertanyaan-pertanyaan yang memberikan insight-insight mm -hmm. tambahan gitu ya kan bisa jadi ini sebenarnya si coachnya itu sebenarnya udah ada insight atau ide tapi gara-gara diberikan pertanyaan Pertanyaan sama si kosnya, Akhirnya dia tuh malah tercerahkan Kan pernah juga ya Mungkin kita kan ditanya sama temen gitu ya Misal nih eh mau beli baju A atau B Malah kita tuh mikirnya bukan mikir Oh nanti aku bakal milih A atau B Tapi malah mikir Ya juga ya kenapa nggak kepikiran aku beli B Nah kayak gitu tuh Contohnya kan gitu ya oh, Kenapa nggak milih yang motif ini aja ya Bener juga nih Untung dirimu oh. tanya gitu Kalau nggak tanya Mungkin aku nggak kepikirin Kalau kepikiran nih Kepikirin Nggak <laughs> kepikiran ya Sampai sampe ini sakit ya. semangatnya ya nah, Nanti iya. bisa jadi kan pikirnya kayak gitu Nggak ah. kepikiran sih gitu ya Kemarin-kemarin buat beli ini gitu Iya Kalau oh, Capek ya masih di coach ya Jadi soalnya aku tadi denger Coach itu harus punya Kalau dia punya insight Dia nggak mm -hmm. boleh ngasih tahu mm -hmm. gitu kan Berarti capek banget dong ya. Nahan Gergeten kan kayak oh, Itu Nah Itu seninya nih oh. Nah kadang-kadang kita kan kalau ngebayangin kayak gitu ya. Pastinya kan ya juga ya nanti prosesnya nih. Kan ada waktunya ya biasanya ya. Waktu range waktunya itu kan iya. kalau biasanya ya. Yang saya yang saya istilahnya sering gitu ya. Sering waktu yang digunakan itu kan antara 30 sampai 60 menitan mm -hmm. lah ya. Normalnya sih 45 menit gitu ya. Untuk dalam satu satu sesi coaching. Oke. Nah itu kan kebayang ya. Selama satu jam gitu misal. Berikutin. Orang yang diajak ngobrol nih. <laughs> atau si coachingnya gitu. Iya. Kayaknya itu kok. Kan bisa nih gitu lah milih pilihan A atau milih pilihan B gitu. Yeah. Tapi kita selaku coachnya itu nggak boleh marahin, udahlah, lama banget sih, mending yeah. ambil aja nih pilihan yang B kayak gitu nggak oh, bo boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Kita harus nanti ya itu tadi dengan memberikan insight gitu Misal mungkin dalam 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 benak pikiran kita gitu mm -hmm. ya, kan ada arah-arah yang oh, kayaknya pilihan B yang paling bagus deh. Gitu. Mm -hmm. Tapi ya itu tadi, kita nggak boleh di situ, tapi kita harus bertanya lagi. Mungkin bisa klarifikasi gitu ya, klarifikasi ke yang bersangkutan mm -hmm. atau si ini yang ya, ya gitu, hmm. kayak mengarahkan dikit-dikit tipis-tipis gitu ya. Ya, tapi nggak secara langsung, nggak langsung ya, gitu, tapi dengan banyak-banyak ya. gitu. Nah, Mas Danang ini menarik hmm. banget ngomongin makin ngomongin coaching, makin tertarik aku tuh karena hmm. metodenya gimana tuh? Gak boleh ngasih saran, Gak boleh ngasih masukan, cuma nanya-nanya doang gitu kan? Takut nih kalau hmm. kalau aku kan sering kan kalau nanya-nanya kan sering lupa gitu kan ya? Hmm. Nah itu biar inget step by stepnya tuh ah ada gak sih sebenarnya dalam coaching? Sebenarnya untuk step by step dari coaching itu sendiri kan. Kalau dalam dunia coaching ya oh. Dalam dunia percoachingan nih yeah, Iya gitu. dunia percoachingan gitu. benar ya <laughs> Dalam dunia percoachingan itu kan sebenarnya ada alur Pembicaraan gitu ya okay. Atau alur percakapan coaching hmm. gitu Nah alur percakapan coaching itu ada banyak nih sebenarnya hmm. Di luar sana tuh udah ada banyak gitu hmm. Kemudian kayak contoh tuh yang Yang paling sering ya muncul itu adalah uh, Alur percakapan coaching GROW nih namanya G-R-O-W nih Nah G-nya itu apa? G-nya itu goal gitu Kemudian hmm. bisa jadi R-nya itu antara realitas atau realita yang saat ini terjadi. Kemudian O-nya itu ada option, W-nya itu will kayak gitu. Dan kebetulan nih, karena saya juga selaku internal coachnya dari MMP, nggak kebetulan juga sih. Karena pastinya disengaja lah ya, nggak mungkin kebetulan ya. Nah ya, jadi kita tuh punya nih alur percakapan sendiri ini hmm. atau metode coaching sendiri yang nantinya harapannya tuh bisa memudahkan nih buat mungkin mas rizky atau mungkin buat teman-teman semuanya yang pengen masuk ke dunia perkocingan, nah kita tuh punya metode namanya gerak. gerak. gerak tadi kan geda Google gitu. gerak itu apa nih <laughs> singkatannya nih? menarik kayak ini. dan tadi kan kebetulan nih gitu uh. ya mas rizky tadi kan menyampaikan, oh gerak nih kita kalau ada eh, kita iya. harus bergerak, kita punya impian, punya harapan, uh, 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 uh. punya tujuan kita harus bergerak uh. biar nanti itu semakin dekat. sama juga sebenarnya insensinya itu seperti itu mas uh. rizky. Kita dulu istilahnya membentuk atau membuat ya atau meramu metode coaching gerak ini pun sama juga gitu karena setiap manusia pada dasarnya kan harus bergerak ya bergerak hmm. tuh nggak hanya bergerak untuk satu tujuan yang besar tapi tujuan-tujuan hmm. kecil ya misal contoh eh pengen makan yaudah kan harus gerak nih harus gerak, gerak iya kan iya, kan iya, kan iya. gitu. misal pun sekarang udah ada banyak nih ya kan yang istilahnya ojek ojek online itu hmm. kan yang ngirim makanan gitu kan ya tapi kan kita harus gerak nih gerak cembau kan swep swep Milih dulu kan gerak gerak semuanya kayak gitu sama juga esensinya seperti itu cuma seperti yang tadi disampaikan oleh mas rizky juga sebenarnya untuk gerak sendiri itu ada kepanjangannya nih karena untuk gerak sendiri kan juga akronim ya g nya itu adalah genggam tujuan genggam tujuan nah kita genggam dulu nih tujuannya ya kan kalau sudah ada genggam tujuan nih udah ada tujuannya baru nih kita gerak kan gerak lagi nih ke e nya tuh apa tuh E-nya itu adalah eksplorasi diri. Eksplorasi diri. Eksplorasi diri, mencari tahu nih sebenarnya seperti apa sih kondisi kita tuh saat ini seperti apa. Kemudian kita gerak lagi nih ya kan ke R. R-nya itu adalah rancang. 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 Kemudian untuk A-nya itu adalah aktualisasi. Jadi kan dalam proses rancang itu kan kita sederhananya nih kita mencari sebanyak mungkin ide lah atau gagasan yang bisa kita ambil nanti untuk membantu kita mencapai tujuan dan di aktualisasinya kita ambil nih Opsi-opsi yang paling bagus lah Atau opsi yang terbaik Nanti yang akan kita jadikan K-nya Apa itu K-nya? K-nya yang paling penting juga nih Yaitu adalah komitmen Oke okay. Ini Mind-blowing banget Jadi <laughs> gitu iya. lah genggam tujuan Genggam tujuan Kayaknya eksplorasi, eksplorasi diri Eksplorasi diri R-nya adalah rancang rancang tujuannya rancang eh, langkah langkahnya rancang langkah langkahnya sebenarnya okay. merancang ide uh -huh. gagasan langkah langkahnya nantinya akan diambil seperti apa sebanyak mungkin lah pokoknya oke okay. hanya aktualisasi aktualisasi lakuin dong iya yeah. terus kayaknya komitmen kayaknya komitmen oh. buat itu setiap poinnya ada pertanyaan masing-masing yang mengarahkan hmm. orang dapetin G, E, R, A dan K-nya. Benar banget. Oh, oke. Okay. Jadi yang memudahkan lah sederhananya uh -huh. seperti itu sehingga tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky mm -hmm. ya kan, waduh ini terus gimana ya biar nanti kalau saya bilang ya biar nggak overlapping nih terus biar nanti itu dalam obrolan yang mungkin bisa jadi 30 menit sampai satu jam dapat nih gitulah dapat tujuan, tujuan dari dia. obrolannya ya okay. itu nanti dapat tuh seperti apa yang memudahkan ya itu tadi kita harus tahu dulu nih gam tujuannya oh tujuannya si orang ini atau si coachi hmm. atau orang yang di coaching ini tuh apa apa kemudian nanti kalau udah tahu kita eksplorasi nih eksplorasi keadaannya si coachi atau orang yang di coaching itu seperti apa Kemudian nanti kita bertanya agar si coachi atau orang yang di coachingnya nanti memperbanyak nih, memperbanyak ide-ide, gagasan, rencana-rencana. Kemudian nanti baru aktualisasi itu diambil nih rencana-rencana terbaik atau ide-ide terbaik dan nanti akan dijadikan komitmen yang oh. akan dilakukan hmm. untuk mencapai tujuan yang tadi sudah ditentukan. Oh, cakep ya? Loh, banget. Nah, ini <laughs> filosofis banget ya yang bikin sih orangnya filosof banget ini. Keren banget. Keren banget. Ya, ya. Tapi gini mas. Tadi kan kita ngomongin tentang karir coaching ya. Karena kan kayaknya Mas Danang ini lebih ekspertisnya di karir coaching. Ya, kalau untuk coaching sendiri sih sebenarnya bisa masuk di semua, semua ini. Lini. Kebetulan saja gitu ya. Karena saya kan internal coach dari MMI. Mm -hmm. Kebetulan juga banyak yang dalam mm -hmm. tanda kutip nih. Ngomongin itu adalah mengenai karir. Karir. Kayak gitu. Nah, Mas. Aku tuh penasaran banget. Kok bisa coaching atau... Bagaimana coaching kemudian bisa berpengaruh kepada perkembangan seseorang gitu? Kan cuma ditanya-tanya doang gitu, so, Kan ya saya juga bisa nanya juga gitu <tuh>. artinya gitu. Gimana sih coaching punya pengaruh kehidupan seseorang kok bisa gitu? Nah, jadi balik lagi ya uh, Mas Rizky ya dari penjelasan akronim dari hmm. gerak itu tadi ya. Nah, di situ kan sebenarnya udah tergambarkan nih ketika kita istilahnya dalam proses coaching mau nggak mau kan kita harus menggambar tujuan. Kenapa sih kok? Genggam tujuan gitu mm -hmm. Kok nggak goal aja gitu Goal kan ya sama aja nih tujuan kan ya Kenapa kok harus digenggam gitu Karena mm -hmm. pada dasarnya prinsip kita ketika dalam dunia percoachingan Mau nggak mau nanti orang yang melakukan sesi coaching Atau orang yang di coaching, coaching. Itu harus punya tujuan yang bener-bener nanti Itu bener-bener ingin dicapai Atau ingin diraih dulu mm -hmm. nih Kalau tujuannya itu aja itu masih dalam tanda kutip nih Masih ambigu Masih belum terlalu butuh-butuh amat Belum pengen-pengen amat Ya susah karena nanti ujung-ujungnya adalah dia nggak bakal berkomitmen hmm. untuk melakukan hal tersebut. Oke. Okay. Contoh sederhana lah. Mungkin apa sih yang Mas Rizky pengen dapat di tahun 2024 ini deh? Yang pengen dapat hidup tenang itu nggak boleh ya? Hmm. Hidup tenang gitu. Hmm, bisa aja sih. Bisa aja gitu. Yang pengen banget lah pokoknya. Yang pengen banget. Yang Mas Rizky tuh ngerasa kayak butuh banget nih. Apa kira-kira? Pasangan gitu. Nah. Contoh misalkan. Bisa nih. aja. Gitu bisa. Bisa. bisa aja. Itu bisa? Bisa. Itu tuh Bukan terus kemudian nanti di coaching tiba-tiba langsung Dapet eh besok kan ya? nikah <laughs> gitu, kan? dan dan gitu, dong Berarti maksudnya love gak. coaching apa life coaching? Sebenarnya itu ya bisa masuk life coaching, bisa love coaching <laughs> Sebenernya tergantung kebutuhan aja sih ya gak, dari gak, Mas Rizky okay. Atau mungkin teman-teman boleh lah nyebutnya gak. itu apa aja gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu masuk di life coaching gitu ya Misal oh Mas Rizky tuh pengen punya pasangan hmm. Oh kalau Mas Rizky pengen banget gitu ya Karena udah ngebet banget nih bener-bener pengen punya pasangan gitu gak ini tahun 2024 aku ingin menikah gitu nah pastinya nanti karena udah ngerasa tujuannya itu penting banget dan butuh banget nah masih sih pasti bakal berkomitmen dalam proses coachingnya kan kita bantu nih ya kan si coachnya bakal bantu apa aja sih yang bakal dilakukan mas Sisi agar nantinya lebih dekat atau lebih mudah untuk mendapatkan pasangan berarti sampai dia menemukan drive terkuat dia buat bisa ngerakin itu ya mas Sisi? benar banget dan nanti apa aja nih yang akan dilakukan Mas Rizky itu nanti kan bakal kita breakdown juga waktu dalam proses coachingnya. Misal, oh yang pertama harus dilakukan gitu, misal contoh nih, oh Mas Rizky itu kan pengen punya pasangan, nah. tapi Mas Rizky itu nggak terlalu aktif. Misal contoh nih di dunia media sosial hmm. gitu atau di medsos gitu, hmm. ya ternyata Mas Rizky melihat hal tersebut menjadi dalam tanda kutip hal yang harus diperbaiki dan diubah gitu ya. Oh ya, weslah aku lebih fokus lagi untuk nanti aktif di dunia medsosan gitu yaudah mau nggak mau nanti Mas Rizky harus menjalankan hal tersebut atau hmm. langkah tersebut. Oh Mas Rizky itu jarang hang out nih atau jalan-jalan di luar kayak gitu. Ya udah berarti mau nggak mau nanti Mas Rizky ketika udah punya tujuan dan berkomitmen untuk mendapatkan pasangan itu tadi, yaudah meskipun berat meskipun males gitu ya untuk hang out atau mungkin jalan-jalan di luar, ya kan oh, mau ya. udah berkomitmen dengan tujuan tersebut, yaudah nanti malam pun bisa nih mulai jalan, mulai istilahnya itu istilahnya menambah jejaring, ya, oh ya, kayak gitu. gitu sih. Nah, berarti kan peran coach di sini sangat sentral ya, Masa dalam dalam proses coaching gitu. Tapi kan kayaknya nggak nggak semua orang bisa nemu coach yang tepat. Yep. Nah, gimana sih e, caranya nih kita bisa nemuin coach yang tepat buat kita? Kan nggak bisa coba-coba gitu kan? Nggak kayak beli makanan minuman ringan gitu coba, nggak enak bisa kasih temen ini kalau coaching nggak enak tapi gak bisa gitu kan Nah gimana caranya kita nemu mentor atau coach yang tepat sih mas? Kalau untuk nemu coach yang tepat sih ya Kalau yang paling dekat nih Kalau kita mungkin ngomongin hmm. karir dulu deh nih ya Kita ngomongin satu konteks dulu ya Dalam konteks pekerjaan Kita kan bisa memilih coach gitu ya Yang paling dekat tuh kan bisa jadi adalah atasan kita hmm. Cuma ya itu tadi balik lagi ya Karena kan tidak semua orang Sederhananya itu paham penggunaan alur coaching itu sendiri seperti apa ya ya kan tidak yang tadi oh ternyata ada urut-urutan bakunya nih oh ternyata ada hal yang harus di grab atau didapatkan dalam proses coaching tersebut yeah. gitu kan ya ya paling gampang nih berarti kita harus mencari coach-coach profesional kita bisa cari nih di luar sana kan di media sosial mungkin banyak coach-coach yang dalam tanda kutip sudah certified gitu ya yang benar-benar udah profesional seperti itu tapi ya paling gampang kan karena kita dari MMI punya coach-coach yang profesional uh. dan coach-coach yeah. coach yang sudah tersertified. ya udah nggak usah jauh-jauh okay. jauh, ya. langsung aja di MMI aja Wah. aja untuk mencari coach-coach yang Iyi. sesuai gitu Betul. seperti ya. tadi saya sampaikan juga kan kalau untuk coaching sendiri kan bisa dalam semua konteks apa ya. bisa kok kita istilahnya membutuhkan sesi coaching bisa untuk pribadi nih percintaan gitu hmm. ya dunia pekerjaan bisnis semuanya bisa oh, oke okay. okay. jadi ini Uh, tanpa ada embel-embel apa apapun ya Saya adalah salah satu peserta Coaching-nya Mas, da coach, Mas Danang Di karir coach gitu kan Karir coaching dan Dan ternyata Itu membantu ketika kita Menyusun hal hal, -hal apa Yang bisa kita lakukan Untuk pekerjaan kita gitu kan benar, benar. Karena benar nggak semua atasan Bisa coaching gitu ya iya, Karena kecil cerita ke atasan Malah alah kita bisa gitu kan Buat sebagian gitu, orang gitu Contoh kan Contoh Contoh iya. kan Bukan okay. yang real terjadi Kita lanjutkan pas. ke berikutnya <laughs> Kak Nah, kan ini ya, Mas. Aku tuh penasaran banget ketika bagaimana kemudian lewat pertanyaan, yeah. coach coach bisa membantu seseorang mendapatkan jawaban, gitu kan? Padahal kan coach tidak mengalami langsung kondisi itu. Contoh paling gampang adalah, uh, saya pu saya pingin punya uh, uang satu miliar, gitu kan? Karena banyak hal yang ingin saya dapatkan, gitu. Hutang sebagainya, bla bla bla. Sedangkan Mas Sedang tidak punya hutang, gitu. Anggap seperti itu gimana caranya Mas Deran bisa ngasih solusi padahal Mas Daren ngalamin punya utang gitu, nah, itu kan ini yang menarik pernah... juga nih uh -huh. kan tadi kan uh, bahkan ada satu statement yang menarik juga nih dari Mas Rizky mm -hmm. tadi uh, menyampaikan kan coachnya itu tidak mengalami sendiri mm -hmm. gitu bahkan kalau boleh menyebutkan tidak expert juga nih mm -hmm. di bidang tersebut gitu kan tapi kok bisa ya pertanyaannya dia tuh bisa membantu si coaching ya mm -hmm. untuk mencapai tujuan tersebut gitu ini mungkin sedikit saya flashback ke belakang ya tadi kan uh, Mas Rizky juga menyebutkan ada konseling uh, ada mentoring itu yang membedakan juga sebenarnya hmm. dengan metode pengembangan diri dari coaching itu sendiri. Untuk coaching sendiri, untuk coach itu nggak harus punya gitu ya, punya kompetensi ya kan, kompetensi atau mungkin expert di bidang yang sama Pengalaman. dengan si coachingnya yeah. atau orang di coachingnya. Oke. Okay. Karena kan dia hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Beda lagi kalau kita ngomongin masalah mentoring gitu hmm. kan kalau mentor itu kan wajib ya kan expert di bidang yang sesuai sama kompetensi yang diinginkan sama si mentee atau hmm. orang yang di mentoring yeah. gitu. misal ada orang yang pengen belajar Excel. Oh, dia tuh nyari mentor ya wajib yang hmm. pinter Excel ya kan. Karena nanti akan didampingi, diajari dan seterusnya lah kayak gitu. Tapi okay. kalau coaching itu nggak harus expert di bidang tersebut karena nanti kita hanya membantu dengan memberikan stimulus-stimulus, oh. pertanyaan-pertanyaan Kayak gitu. Iya, karena orang udah tahu jawabannya apa, cuma ya. bingung gimana mengeksplorasi langkah-langkahnya. banget. -ba -ba sesimpel sebenarnya itu cuma butuh approval aja gitu. Iya. Atau betul, istilahnya betul. persetujuan aja gitu. Iya. Persetujuan itu maksudnya adalah, yaudah gitu. Ketika sebenarnya masih di sini, misal dalam proses coachingnya gitu ya, menghadapi dilematis gitu ya, mm -hmm. keadaan yang dilematis harus memilih antara pilihan A atau pilihan B. Iya. Yeah. Nah nanti si coachnya ini tanpa nunjuk, oh yang paling bagus yang A atau yang B. Tapi dia bertanya nih, misal contoh nih ya, misal contoh oh Mas Rizky tuh bingung milih Mbak A atau, atau Mbak, Mbak B, B ya. gitu ya. Contoh kan tadi kan pasangan ya, sambungin aja dikit gitu ya. Oke. Okay. Ya udah gitu. Misal nanti ada pertanyaan, oh misalnya Mas Rizky gitu ya, kalau Mas Rizky itu istilahnya milih A, konsekuensi apa sih yang didapat gitu? Atau hal-hal apa sih yang bakal Mas Rizky nanti alami gitu? Yang Mas Rizky mungkin bisa bayangkan lah, oh kalau nanti sama si Mbak A, nanti tuh seperti ini. Oh kalau si Mbak B ini. Nah, saya kan sebagai si coachnya itu kan gak kenal tuh si Mbak A, A atau, atau, Mbak B iya. itu siapa. Ya, tapi emang siapa sih? En enggak, enggak, lanjut ke <laughs> fokus ke pertanyaannya Mas Dono. Belok oh, ya. iya, maaf, maaf. Kayak <laughs> gitu, nah. iya. Yeah. gitu kan. Nah, Mas Rizky ini yang lebih tahu tuh. Ah. saya punya pengalaman langsung ah. ke dua orang itu gitu. Ah. Jadi kita memfasilitasi makanya tadi kan saya ngomongnya adalah coachnya ini membantu, hmm. memfasilitasi bukan hmm. mengarahkan atau mendirect Pasuk ke solusinya. Jadi kita nggak ngasih solusi, cuma membantu untuk menemukan yes solusi, menemukan solusi. Pantas Ramadhan Lawan pernah main bola tapi jadi coach Indonesia ya. Oke okay, kita lanjut. Okay. <laughs> saya paham sih maksudnya. Iya. perlu saya jelaskan, <laughs> nggak usah. Nggak usah. <laughs> Oke. Okay. Mas, berarti kan peran coach maksudku ya di di hidup yang serba nggak nggak pasti gitu kan. Kita ada suka era waduh. Utility, uncertainty, banyak banget sampai ambiguitas gitu kan. Ah, hidupnya nggak nggak pernah nggak pernah patent gitu, ya pernah pasti. selalu ada perubahan-perubahan yang cepet banget gitu. penting gak sih peran coach buat seberapa penting gitu? dan kenapa harus ada coach gitu? Jadi kalau untuk seberapa penting ya kembali lagi kebutuhan sebenarnya mas Rizky ya. maksudnya apakah orang-orang di luar sana nih ya? Hmm. mungkin teman-teman juga atau mungkin mas Rizky sendiri lah bahkan. Uh, merasa butuh bantuan gitu ya, butuh bantuan dari orang yang nantinya membantu dalam menentukan tujuan tersebut gitu. Hmm. Tapi ketika nanti di luar sana ternyata dalam dunia yang sederhananya nih dalam dunia fuka nih ya, anggaplah kita ngomong dunia yang ambigu seperti hmm. ini, kemudian ketidakpastian adalah hal yang pasti saat ini kan Bener ya. Kuat <tip> banget ya, nih. Nanti dipotong aja <tip> nanti ya. Nanti, bisa nanti jadi konten TikTok ya. <tip, ya. <tip> <tip> kayak gitu ya. Jadi kan Sebenarnya adalah ketidakpastian adalah yang pasti untuk saat ini seperti itu Nah pastinya kan Kita kan butuh kemampuan adaptif yang Tinggi. Lebih banget Lebih dan lebih lagi gitu iya. Dan di situ nanti ya Bisa jadi ini peran si coachnya itu nanti Yang akan membantu si yang bersangkutan Untuk gitu ya Sederhananya Mengembangkan dia agak lebih adaptif Contoh oh, sederhananya iya. seperti itu Salah satu contohnya Cuma ya balik lagi ke kebutuhan Apakah Teman-teman atau orang di luar sana Atau mungkin Mas Rizky merasa butuh didampingi atau enggak sih? kan kadang-kadang ini yang 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 mungkin agak geser ya atau agak belok dikit gitu ya kan sekarang kan banyak nih orang-orang luar sana tuh mm -hmm. yang kayak ngomong, oh dikit-dikit tuh mental health kayak gitu ya. Oh, iya bener. Nah, healing ya. Oh, apa yeah. dikit gitu yeah. kan, aduh mental health tuh kena nih. Yeah. Kemudian itu adalah uh, dia mendiagnosa dirinya sendiri mm -hmm. gitu ya. Kemudian dia ngomong kalau dia tuh mental healthnya terganggu. Terus cerita sama temennya, temennya malah, kau masih mending. Coba jadi aku gitu. Aduh nasib gitu. Biasanya kan. malah diadu Aduh, kan. Siapa iya. yang nasibnya paling paling. Dia yang menang. Menang. <laughs> kayak gitu. Nah itu kan balik lagi ya. Ketika nanti dirasa ya memang. Butuh bahkan kalau kita ngomong seperti yang di sini ya. Nah ruang cerita podcast kayak gini kan. Kita kan bisa ngelihati orang cerita. Kadang-kadang semua orang tuh butuh tempat untuk bercerita. Iya. Bahkan si coach ini aja pun juga bisa jadi. Atau nanti sesuai kebutuhan Bisa jadi juga Teman coaching. cerita oh, Teman cerita oh, iya. Teman cerita dari Si orang-orang yang butuh ruang Untuk bercerita Oke. Kadang-kadang kan kadang -kadang ketika kita menemukan Suatu problem hmm. Atau permasalahan Terus ngerasa Aduh kayaknya berat banget deh Kayaknya hidupku nggak bakal lanjut lagi lah Atau mungkin udah, udah end nih Dan sebagainya kayak gitu kan Nah itu yang harus kita waspadai ya Dan ketika sudah menemukan problem-problem Yang dirasa Oh kayaknya Saya butuh didampingi oleh orang lain Atau mungkin Butuh temen lah untuk bercerita Nah, di situ mungkin momen yang pas untuk coaching ini masuk. Oh, daripada kita ngobrol sama teman kita, ngedapat solusi mahal nasib, <laughs> mending kita cerita sama orang yang memang proper di bidangnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke. Okay. Ya, disarankan lah. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi nggak enak perasaan gitu kan ngomong sama teman mah jadi makin nggak enak perasaannya gitu mungkin butuh coaching ya teman-teman ya <laughs> <laughs> selain adu nasibnya kan gak ada anak ketika kita menceritakan gitu ya kondisi buruk hmm. kita eh malah diperburuk. <laughs> kamu masih mending coba jadi aku, betul itu tuh hal yang paling gak enak dari banding-bandingin ya. <laughs> nah, Mas Janang, hmm. kan kalau ngomongin koci kan ragam ya, yep. nggak cuma laki perempuan tuh banyak banget. Pasti kamu sudah udah pernah ngalamin hmm. gitu kan? Laki perempuan aja sih. Iya, iya bener sih. Ya. Laki perempuan gitu, ya eh, dia beragam gitu kan. <laughs> ya. Nah, Mas, gimana caranya? menjaga batasan atau menghormati batasan waktu dalam hubungan coach and coach itu biar nggak terlewat atau biar nggak lewatin batas barangkali teman-teman yang mau jadi coach gitu takut-takut gitu kan kan nanti kan dua arah doang nih gitu kan cuma berdua takut gitu atau atau ada nggak sih batasan-batasannya gitu mas kalau terkait pertanyaan mas Rizky ya hmm? terkait batasan kemudian nanti seperti apa prosesnya ini yang saya sarankan agar kita tuh memakai bukan memakai ya kita itu sebenarnya akan menggunakan kan. jasa dari coach profesional mm -hmm. gitu. karena nanti dalam prosesnya ya kan dalam dunia coaching itu sendiri kan ketika dalam proses yang profesional pastinya nanti itu akan ada kontrak kontrak yang disepakati dua belah pihak mm -hmm. yaitu adalah antara si coach dan si coach coachingnya itu nanti itu udah menjelaskan terkait nanti itu durasinya berapa lama oh, okay. berapa sesi juga bisa disampaikan di sesinya mm -hmm. kan misal satu sesi adalah anggap nih satu jam gitu ya misal oh dia request terkait tiga sesi gitu atau dia requestnya tuh lima sesi gitu. Ya udah nanti disampaikan set sesinya tuh berapa lama, tempatnya nanti di mana gitu ya. Kemudian batas batasan itu kan gak hanya ketika selesai satu sesi itu kan udah selesai. Biasanya hmm. sih saya tetap nih membuka peluang-peluang untuk ngobrol, ngobrol oh, itu okay. sebenarnya apa sih saya tetap ingin bantu sih. Misal nih kayak contoh nih Mas Rizky gitu ya. Ini anggaplah kita dalam proses coaching coaching gitu ya kayak gitu. Kemudian Mas Rizky tuh bilang, oh ya udah karena aku pengen dapat pasangan di tahun ini. Nanti malam aku akan hang out gitu ya. Yeah. Nanti aku bakal memperluas jaringan Jaringanku. sosialku, uh -huh. kayak gitu Nah, yaudah karena udah selesai waktunya, tapi minimal saya nanti izin nih kepada Mas Rizky. Eh, Mas Rizky, tadi kan Mas Rizky kan ada plan ini hmm. Nanti malam kan bakal hang out, bakal memperluas jaringan sosialnya, hmm. gitu. Misalnya izin, gitu ya. Nanti saya akan minta izin. Izin nanti malam saya WA Mas Rizky, ya kan? Atau menghubungi Mas Rizky, mengkonfirmasi apakah benar-benar Mas Rizky itu out, keluar. Hangout, luar atau cuma di dalam kamar aja eh. gitu itu nggak apa-apa sih oh boleh balik juga balik lagi ke coachnya ya kayak hmm. gitu tapi ada nggak sih sampai tergantungan gitu, mas Denang kayak ya mas senang lagi mas Denang lagi gitu padahal ya nggak berat-berat amat case nya atau masalah yang diangkat gitu loh pernah lah pastinya <laughs> ya ya itu ya mungkin yang yang disampaikan di luar sana atau orang-orang okay. luar sana tuh yang terlalu nyaman mungkin ya oh. terlalu nyaman di sini kan oh. nyaman untuk berceritanya gitu jadi apa-apa hmm. tuh diceritain sih kepada si coachnya gitu Padahal itu udah di luar sesi ya, di luar sesi. Ya akhirnya apa? Kalau dalam proses yang profesional, ya udah kita harus jelasin, jelasin okay. kalau gitu ya sebenarnya dalam proses coachingnya itu tuh batasannya seperti apa? Oh kita batasan waktunya itu sampai kapan sih untuk bisa berhubungan dalam proses coaching ya? Itu sampai kapan? Kayak gitu. Bisa via online nggak sih Mas kalau coaching gitu? Kan ada nih misalnya masalah di Jakarta gitu, tapi saya di Kediri gitu kan saya mau coaching sama Mas Danang gitu bisa via online gitu, Zoom atau apa gitu. Bisa aja. Yang penting itu terkondisikan ya. Yang penting terkondisikan hmm. dan nanti kan bakal ada Ya tadi ya yang disampaikan di awal. Hmm. Nanti itu apa aja sih yang harus disiapkan hmm. kayak gitu. Karena kan terkait tempatnya misalnya anggaplah nih contoh ya online gitu Mas Rizky tadi nyampein di mana? Di Kediri. Saya di Kediri, ya, gitu, di kan? Kediri. Kemudian waktu proses coachingnya Mas Rizky Kocinya di dalam kamar mandi, misalnya Nah, kayak gitu harus saya jelasin nih yeah. daripada nanti waktu tengah-tengah proses lah kok hilang, eh ternyata basah gitu. Yeah, <laughs> kan? Ini perlu Iya, kayak yeah, gitu yeah. kan. Jadi kita harus jelasin juga di Oh, apa -apa. berarti kondisi-kondisi kondisi kita kondisi sebagai kocsi harus sadar bahwa kita butuh butuh hmm. apa bimbingan gitu hmm. untuk nyari solusinya juga harus yang proper tempat. Benar banget. Gitu. Nanti hmm. si kocinya bakal ngarahin kok. bukan hmm. ngarahin hmm. untuk Oh harus di sini nggak? Tapi hmm. kok kayak mengarah. Oh, apa sih yang paling ideal yang, gitu ya atau, dalam kamar mungkin sendirian ya. gitu sehingga dia luasnya bercerita gitu, Benar, kayak kan gitu. nggak asik ya kalau dia di ada juga lah nah. yang, yang apa namanya dia tuh nggak pengen lebih suka tuh malah di tempat yang ramai ramai kayak gitu ya tapi ya udah kita harus memastikan juga gitu bahwasanya di tempat ramai pun tapi nanti tetap bisa dikondisikan si ramai itu bukan yang di dalam pasar malam gitu juga proses jalan itu bukan kayak gitu ya maksudnya misal dicontoh di kafe itu, nah itu kan maksudnya nggak yang private banget, tapi iya. udah kayak ngobrol, kita kayak ngopi biasa, kemudian ngobrol tapi dapat. Gitu. Aku ngebayangin iya. Di pasar malam coaching gitu baru, apa masalah Bik anda? Lala, gitu, nah, ya? oh, gitu kan. Mas <laughs> <laughs> iya. gitu, pasti ya. Mas Danang. Uh, boleh nggak dikasih apa namanya closing statement dari Mas Danang terkait coaching ini? Kenapa sih orang harus punya pengalaman coaching minimal sekali seumur hidupnya gitu hmm. biar dia tahu atau gimana mas saat coaching saya dari mas Danang. Jadi uh, mas Rizky ya iya. dan kemudian teman-teman semuanya. Jadi pada dasarnya semua orang kan butuh untuk mengembangkan diri gitu ya. Kemudian salah satu cara yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita istilahnya implementasikan itu adalah metode coaching. Dimana untuk coaching sendiri sebenarnya ini lebih gitu ya pada teman-teman nanti itu bisa menimbulkan insight-insight, membangkitkan insight-insight ide-ide yang sebenarnya itu teman-teman tuh punya kok mm -hmm. ini gitu. bahkan kalau lebih lebih apa ya lebih green-nya lagi gitu ya atau lebih besar lagi nanti tuh bahkan bisa jadi untuk membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri teman-teman sehingga coba deh sekali-sekali teman-teman gitu ya ketika nanti ada suatu tujuan yang ingin dicapai ambil proses coaching ini agar nantinya teman-teman tahu nih oh ternyata Aku tuh punya loh potensi-potensi seperti ini. Oke. Okay. aku bisa loh menghasilkan ide-ide yang brilliant mm -hmm. seperti ini. tuh Jadi bukan dari coach-nya yang mengarahkan, tapi itu adalah lahir dari diri teman-teman sendiri. Keren banget. <laughs> Jadi gitu, harus pasti. punya pengalaman coaching. Nah sekali tuh ya mas Bentar, tenang ya. Aja. Nah itu dia uh, ngomongin coaching. Artinya teman-teman semuanya kita perlu berkembang lebih jauh mm -hmm. gitu. Dan Kadang manusia selalu punya momen dia bingung sama diri sendiri atau tujuannya ragu-ragu melangkah. Jadi biar gak ragu-ragu sama melangkah, kita tetap harus bergerak. <laughs> hmm, itu, nah, itu tersetting atau? Enggak, udah ditulis ya? Enggak, enggak ada itu, ya. dia, dia mati. Materinya <hih> habis. <hih> pas banget, pas ya, banget. Gila. Nah, itu tadi lah obrolan kita di ruang cerita podcast pertama ngomongin coaching buat teman-teman semuanya. Jadi kadang hidup itu memang perlu ambigu dan kadang-kadang kita ragu sama tujuan kita dan kita perlu pagu-pagu atau rambu-rambu biar tujuan kita nyampe ke sana kita perlu coaching. Thanks buat Mas Danang udah mau berbagi cerita sama kita semuanya dan buat teman-teman jangan lupa untuk tetap stay tune terus di YouTube kita Mikromedia Institute agar tahu video-video terupdate dan jangan lupa juga Instagram kita nih mm underscore institute di situ banyak informasi yang bisa teman-teman akses. Dan biar lebih tahu layanan kita apa, teman-teman bisa langsung kunjungi website kita, mikromadaniinstitute.com. Jadi di situ banyak banget layanan yang bisa teman-teman nikmati. Nah, teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di ruang kita selanjutnya dengan bidang tamu yang lebih menginspirasi lagi. gitu. Tetap di sini, ayo sama-sama selangkah lebih baik, karena harapan itu nyata. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.